Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Yang terhebat dalam hidup ini adalah kematian dari diri sendiri seseorang yang sesungguhnya masih hidup sebelum melanjutkan langkah mulianya untuk kita mendoakan almarhum. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya artikel ini admin kutip dari liputanan.com. Kematian bisa datang secara tiba-tiba, yang hanya bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan amalan yang dapat membantu kita kelak ketika kita sudah tidak ada di dunia. Kata bijak, kematian bisa dijadikan pengingat agar kita selalu melihat kematian setiap hari, bahkan setiap hembusan nafas bebas kita di dunia yang menunggu waktu kapan akan dipanggil untuk menghadap Sang Pencipta, Sang Pemilik Bumi dan juga Langit. Ibnu Majah berkata, aku datang menemui Nabi Muhammad SAW bersama dengan 10 orang, lalu seorang Ansor bertanya, siapakah orang paling cerdas dan paling mulia? Wahai Rasulullah, Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan kondisi aku hadapinya, mereka itulah orang-orang cerdas, mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan. Hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya. Karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata, semoga keluarga diberikan kesabaran dan juga ketabahan di hadapannya atas kepergian almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau dinyatakan meninggal dunia, kabar meninggalnya aktor muda berbakat itu diberitahukan sahabatnya Ferdi Ali. Melalui Instagram, Ferdi Ali menyampaikan ucapan duka cita terhadap kepergian Ranza Ferdian. Ia tak percaya Ranza Ferdian meninggal dunia di usia muda. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ranza Ferdian, Ranza sudah mencapai titik terakhir dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosamu, kesalahanmu dan semua kekeliruanmu. Dan semoga Allah melampaukan dan menerangi kuburmu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Disebutkan oleh dunia dan tertipu oleh angan-angan, sadarlah kematian akan selalu datang tiba-tiba. Kubur adalah tempat permanen amalmu. Subscriber Diali di Instagram pribadinya belum diketahui penyebab Ranza Ferdian meninggal dunia di media sosial. Warganet sudah ramai mengucapkan komentar tanda berduka cita selama berkecimpung di industri hiburan. Ranza Ferdian cukup sering warawiri di berbagai judul FTV, tak cuma itu ia juga eksis sebagai bintang iklan dan juga model. Semoga almarhum Ranza Ferdian diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.